Pemirsa, kebakaran kembali terjadi di kawasan pemukiman padat Sawah Besar, Jakarta Pusat. 8 tempat tinggal warga habis dilahap si jago merah. Dua calon gubernur Jakarta pun meminta warga untuk lebih berhati-hati dan tidak terprovokasi. Ipah berusaha menahan tangis. Rumah kontrakannya di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat hangus dilalap api. Api berasal dari rumah milik Yunus, ketua RT setempat, yang dalam waktu singkat membakar 8 rumah di sampingnya. Ada yang ke bawah? Bukan rumah tangga, maksudnya di atas, orang dari atas itu kan, dari tetangga. Oh, kebakar semua berarti? Semuanya habis. Tapi orang semua udah keluar ya? Anak-anak udah bulat selamat. Lokasi pemukiman yang padat dan sempit serta bangunan semi permanen membuat api cepat meluas ke pemukiman di sekitarnya. Beberapa warga yang tinggal di lantai bawah beruntung bisa menyelamatkan barang-barang mereka. Dibantu 15 unit kendaraan pemadam kebakaran, warga dan bus bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Kebakaran di Sawah Besar ini menambah panjang kasus kebakaran di ibu kota selama sebulan terakhir. Tidak tanggung-tanggung, dalam sehari bisa terjadi 2 hingga 3 kebakaran. Berulangnya kebakaran ini pun menjadi bahan kampanye negara yang akan beradu di putih. Ya, saya memelihara ketenangan Jakarta ini selama 5 tahun. Masa saya terus dituduh yang bukan-bukan pada akhir masa jabatan saya? Nggak ada hubungan sama politik. Senada dengan Fauzi Bowo, Joko Widodo pun meminta pemerintah serius melihat kebakaran ini. Ya, kondisi khusus kalau saya melihat kebakarannya sebegitu banyaknya. Iya, banyak sekali. Buat saya terlalu banyak. Sedih kita mendengar setiap hari seperti itu. Apapun penyebab kebakaran di Jakarta, semoga saja pemerintah bisa mencegah dan menanggulangi musibah kebakaran. Jangan sampai ratusan, bahkan ribuan warga Jakarta harus kehilangan tempat tinggal dan berujung tidak bisa menggunakan hak pilih mereka pada 20 September mendatang. Tim Liputan Trans 7. Ya, laporan dari Jakarta tadi menutup redaksi sore hari ini. Saya Taufik Imansyah, sampai jumpa. Nampol, kata dia. Berat banget. Ini yang ketiga.